Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan self-assessment terhadap Universitas Muhammadiyah Sorong sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan dalam menjaga mutu perguruan tinggi menuju akreditasi program studi maupun institusi. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Melakukan self-assessment terhadap universitas Muhammadiyah Sorong pada Sabtu 28 Agustus 2021. Mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kegiatan self-assessment ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting. Assessment ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pembinaan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam menjaga mutu guna mempersiapkan diri pada saat akreditasi program studi maupun institusi. Turut hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Dr. Haji Muhammad Ali, didampingi para wakil rektor, tim keuangan, dan tim akreditasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadirkan tiga orang asesor untuk memandu dan melakukan penilaian kepada Universitas Muhammadiyah Sorong dengan harapan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi menuju akreditasi program studi maupun institusi. Hasim Kelirai, Jawa Am Channel.